Nama saya Nushaira. Sejak kecil, saya bangga dengan rambut saya yang sering dipuji lebat. Tapi, kebanggaan ini lenyap setelah memasuki kolej. Seringkali saya ditegur kawan yang bahagian depan dan tengah kepala nampak jarang. Apabila bercermin, saya pun perasan rambut semakin nipis dan berminyak. Apa tidaknya, saya belum pun sampai 20 tahun tapi rambut saya gugur macam orang tua. Bukan sahaja masa bersikat rambut gugur, cuci rambut pun gugur. Dulu saya cuci rambut 1 hingga 2 kali seminggu. Tapi apabila rambut mula gugur, takut saya sampai tak berani nak cuci lagi. Selama ni, boyfriend lah satu-satunya teman yang tidak pernah komen. Tapi penerimaan dia juga ada hadnya. Selepas rawatan pertama saja, kulit kepala tak mendap lagi. Saya rasa wangi dan segar. Dalam beberapa sesi saja, bukan saja rambut tak gugur lagi. Tapi apabila melihat imbasan, ada anak baru tumbuh. Memang sangat-sangat teruja. Yang best tentang rawatan ini ialah semuanya berasaskan herba. Jadi saya tak perlu risau ada kesan sampingan. Saya sangat berpuas hati terhadap pakar saya. Bukan saja dia fahami masalah saya, malah dia berikan tips penjagaan rambut yang sihat. Saya bersyukur kerana masalah keguguran rambut yang menghantui saya selama ini telah selesai. Dulu, nak ke mana-mana pun takut. Sekarang tak lagi. Saya tahu tiada orang akan mengejek saya botak atau rambut berbau lagi. Memang saya jauh lebih yakin sekarang. Kehidupan saya kembali seperti sedia kala. Zaman kolej sudah berwarna-warni. Saya pernah alami masalah keguguran rambut. Jadi saya faham perasaannya. Saya berharap anda tidak akan mempersendakan mereka dengan nasib yang sama. Sebaliknya, ambil berat dan mendorong mereka supaya mendapatkan rawatan pakar di UNAM.